musim hujan sering dikaitkan sama yang namanya musim penyakit. Ada benarnya loh. Soalnya musim hujan bikin udara jadi lebih lembab. Makanya Tunya sudah siapkan nih berbagai asupan yang bisa meningkatkan sistem imun untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit di musim hujan sekarang ini. Ada apa saja ya? Yuk kita kemon! Siapa nih yang pernah kehujanan sampai basah kuyup gini? Sampai rumah, badan langsung berasa gak enak. Wah, itu sih tanda-tandanya tubuh masuk angin. Nah, biar gak mengganggu aktivitas kita. Harus cepat-cepat minum obat tuh, biar sembuh. Unyil punya nih, obat masuk angin yang praktis tinggal minum. Rasanya juga manis dan enak. Dan yang terpenting, 100% terbuat dari bahan herbal alami tanpa bahan kimia buatan. Penasaran kan bahan alami apa saja yang bikin obat masuk angin ini berhasiat dan aman untuk anak-anak? Let's go! Unyil ajak ke pabriknya yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Come on! Mana sih si Eneng, aduh. Ya elah gah, siang-siang begini masih molor aja, males bener sih. Oga, lagi meriang nih pok, habis kehujanan. Wah, kebetulan nih, Ai baru belajar bikin jamu dari internet. Sini-sini, Ai bikinin. Nih gah, minum dah. Wah, badan Oga jadi enakan nih pok. Tapi kok, muka jadi berasa gatal-gatal gini sih pok. Lah, itu palingan habis digigit nyamuk kali gah. Nyamuk? Masa iya sih gatalnya bisa sampai semuka? Ayo membenerin genteng dulu. Mau hujan loh, takut bocor ya.